Halo, selamat pagi teman-teman kelas 3. Aku Kajo. Kajo akan menemani kalian belajar dari rumah. Gimana nih kabar kalian hari ini? Masih semangat kan belajar dari rumahnya? Jangan lupa siapkan buku kerjanya dan juga alat tulisnya ya. Oh iya, untuk ayah dan bunda hebat, terima kasih ya sudah mendampingi teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah pemahaman dan bermanfaat ya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Selesai. Teman-teman, tahu nggak ada istilah rumahku, istanaku? Tahu nggak artinya? Artinya adalah rumah kita adalah tempat terindah yang bersih dan nyaman. Sehingga apapun yang kita lakukan di rumah akan tetap menyenangkan, termasuk belajar. Yang di belakang ini rumah Kajo. Kajo tinggal bersama dua adik Kajo. Namanya adalah Sinta dan Dodi. Juga bersama ayah dan bunda. Sekarang kakak akan mencoba menjelaskan ruangan-ruangan yang ada di dalam, tapi sebelumnya kita lakukan peregangan dulu yuk. Yang pertama, angkat tangannya ke atas, lalu miringkan badannya ke sebelah kanan. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, dimiringkan ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gerakan selanjutnya, ayah dan bunda hebat, bantuin yuk untuk menghitung. Gerakan selanjutnya, kita tundukkan badan teman-teman sampai ujung jarinya menyentuh ke bagian kaki. Ayah dan bunda hebat, hitung juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Sekarang kita mulai mengenal isi rumah ya. Kita masuk ke dalam ruang tamu. Hai Dodi. Halo, lagi ngapain Dodi? Nah, ini adalah adik Kajo. Dia ini adik Kajo yang paling kecil. Sekarang lagi duduk di kelas 3 sekolah dasar. Nah, ada lagi tamu ya. Nah, kalau ini namanya Bima, teman dari Dodi. Hai Bima. Halo Kajo. Tadi Kajo lihat kayak kamu lagi pada kebingungan. Iya nih, kami lagi ngerjain PR bareng, Kak. Oh, iya nih, Kak. Kita bingung. Kayak gimana sih sini? Coba biar Kak Jo lihat. Nih. Apa sih fungsi rumah dan fungsi ruangan yang ada di dalamnya? Nah, teman-teman yang lagi menonton, juga kita menjawab ya. Apa fungsi rumah dan fungsi ruangan yang ada di dalamnya? Dodi sama Bima, ayo coba jawab. Menurut kalian, apa? Tempat tinggal kan, Kak? Betul. Tempat buat tidur, makan, dan mandi, Kak? Iya, betul. Rumah itu tempat kita tinggal. Kita bisa makan di dalamnya, bisa minum, istirahat, tidur, mandi. Banyak lagi deh pokoknya. Coba, apa lagi? Nonton TV, Kak? Bisa. Main bola, Kak? Main bola, aduh. Main bola, ya bisa iya, bisa enggak ya. Tergantung di dalam rumahnya. Mengganggu atau enggak, membahayakan atau enggak. Karena biasanya bermain bola itu dilakukan di... Lapangan, Kak. Betul, lapangan bener. Halaman rumah juga bisa. Wah, halaman rumah bisa. Tapi di situ kita nggak boleh merusak barang-barang yang ada di halaman. Kita harus tetap menjaganya dan nggak boleh mengganggu juga. Nah, sekarang tulis jawabannya di bukunya ya. Oke, Kak. Nah, kalau teman-teman di rumah, fungsi rumah menurut kalian apa? Ceritakan di buku tulis kalian ya. Udah, Kak. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan fungsi di dalam rumahmu. Sebutkan fungsi di dalam rumahmu. Oke, sekarang kita lagi ada di mana? Ruang tamu, Kak. Ruang tamu, betul. Ruang tamu. Nah, teman-teman di rumah tahu juga nggak kenapa ruangan ini disebut dengan ruang tamu? Saya, Kak. Apa? Karena untuk menerima tamu. Betul, untuk menerima tamu.
Jadi betul, fungsi ruang tamu adalah untuk menerima tamu yang datang ke rumah. Kalau teman-teman di rumah, biasanya menerima tamu di mana? Tidak apa-apa, walaupun jawabannya berbeda, jangan takut salah ya. Tapi kak, kenapa sih kalau kita nerima tamu harus di ruang tamu? Kalau Bima langsung masuk ke kamar Dodi. Oh, kalau itu soalnya Bima kan temannya Dodi. Jadi bisa dibilang keluarga atau orang terdekat. Tidak masalah ketika terima di ruangan lain. Tapi biasanya kalau sebuah rumah untuk menerima tamu, itu masuknya ke ruang tamu. Karena kan kalau tamunya datang tidak perlu masuk ke dalam rumah dulu. Karena mungkin dia akan ngerasa sungkan. Atau mungkin nyasar gitu. Kalau misalnya nyasarnya ke toilet gimana? Iya kak. Ya udah, coba sekarang tulis dulu jawabannya di bukunya ya. Oke kak. Teman-teman yang di rumah juga ikut menulis juga ya. Apa fungsi ruang tamu menurut kalian? Fungsi ruang tamu adalah menerima tamu karena... kenapa tadi kita menerima tamu di ruang tamu ya? Karena tamu belum mengenal kondisi rumah. Nanti jadi sungkan. Kalau nyasarnya ke kamar mandi gimana? Oh, oke. Okay. Udah selesai? Udah, aku juga dong. Bagus, keren. Kakak seneng nih kalau misalnya ngelihat kalian saling bantu untuk bikin tugas kayak gini nih. Jadi keinget sama satu cerita. Mau baca bareng nggak? Mau, Kak. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi membatik. Membaca itu asik. Membatik kali ini adalah membaca terbimbing judul ceritanya Ketupat Christian. Kita bacanya bergantian ya. Oke, Kak. Teman-teman di rumah juga ikut membaca ya. Setelah membaca, Kak Jo akan ajukan beberapa pertanyaan. Nanti dijawab ya. Oke, Kak. Kalau gitu sekarang kita mulai yuk membatik. Christian ingin berkunjung ke rumah Rida. Christian ingin membantu Rida menyiapkan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Rida senang sekali. Setelah beristirahat sejenak di rumah, Christian bergegas menuju rumah Rida. Dia pergi dengan mengendarai sepeda kesayangannya. Sepeda itu hadiah ulang tahunnya yang ke-9. Rida menyambut dengan senang, Christian diperkenalkan kepada Bapak dan Ibu Rida dengan penuh sopan santun. Christian menyalami orang tua Rida. Christian melihat banyak ketupat. Ketupat adalah bagian dari persiapan Hari Raya Idul Fitri. Ketupat akan dihidangkan kepada tamu yang datang ke rumah Rida. Pada Hari Raya Natal, tidak ada ketupat. Orang tua Christian pun tidak pernah membuat ketupat. Bagaimana caranya membuat ya? Tanya Christian dengan heran. Christian mengambil satu buah kulit ketupat, lalu membukanya. Christian mencoba membentuk ulang seperti semula. Ternyata tidak bisa menyalin kembali. Rida membantu Christian membuat ketupat. Christian mengambil 2 helai janur. Christian mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Rida. Kamu pasti bisa, kata Rida. Christian belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat membantu Rida. Sudah bisa? Tanya Bapak Rida. Beliau meletakkan
seikat janur di atas meja. Christian hanya tersenyum sambil mengambil janur. Christian berhasil membuat kulit ketupat. Kulit ketupat buatan Christian rapi. Christian tambah bersemangat. Christian asik membantu Rida membuat kulit ketupat. Kulit-kulit ketupat buatan mereka diisi beras, diikat, lalu dimasak. Banyak sekali ketupat buatan Christian, kata Ibu Rida. Christian dan Rida senang karena bisa saling membantu. Hari Raya Natal tahun lalu, Rida membantu di rumah Christian. Rida membantu membuat kue. Ayo makan ketupat buatan Christian, ajak Ibu Rida. Christian kaget bercampur senang. Ketupat buatannya sudah matang dan bisa dimakan. Christian pulang membawa ketupat di keranjang sepedanya. Dia merasa puas dan bangga. Bapak, Ibu, dan Rida mengucapkan terima kasih kepada Christian yang telah membantu. Nah, itu dia cerita tentang ketupat Christian. Bagus nggak? Bagus, Kak! Bima dan Dodi harus sering-sering ngebaca nih, supaya bisa lancar membacanya. Gak kalah sama teman-teman kelas 3 yang lagi di rumah sekarang. Oke, sekarang kakak pengen tanya tentang cerita yang tadi. Teman-teman di rumah, Bima dan Dodi, bisa langsung aja menjawab dan jangan lupa jawabannya dicatat di buku catatan ya. Oke, pertanyaan pertama adalah siapa saja yang ada di dalam bukunya? Saya, Kak. Oke, Dodi. Christian. Rida. Rida. Ayah Rida. Ayah Rida. Sama Ibu Rida. Ibu Rida, betul. Teman-teman di rumah gimana? Jawabannya betul juga nggak? Betul? Keren. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua ya. Bima, ayo lebih semangat lagi. Iya, Kak. Pertanyaan kedua adalah, apa yang terjadi di awal cerita? Aku, Kak. Oke, Bima. Christian ingin membantu Rida membuat ketupat, Kak. Lalu, dia ke rumah Rida menggunakan sepeda, Kak. Itu aja, Kak. Betul. Berarti jawabannya Bima betul juga ya. Teman-teman di rumah gimana jawabannya? Betul lagi. Keren, berarti semuanya hebat ya. Sekarang kita bakal lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Skornya satu sama ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang selanjutnya terjadi saat Christian pergi ke rumah Rida? Saya, Kak. Oke, Dodi. Christian kesulitan membuat kulit ketupat. Lalu ayah Rida dan Rida membantunya. Kulit ketupat lalu diisi beras, diikat, dan dimasak. Oh gitu, betul jawabannya. Gimana, teman-teman di rumah, apakah jawabannya juga betul? Kalau ada yang salah, nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Jadi sekarang dicatat saja jawaban yang benar seperti jawabannya Dodi tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Skor sementara Dodi 2, Bima 1 nih. Jangan sampai kalah Bima ya. Semangat! Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Bagaimana akhir cerita tadi? Saya, Kak! Waduh, ini sengit banget ya. Kayaknya Bima lebih cepat sedikit nih dari Dodi ya. Coba, Bima, jawabannya apa? Jadi akhir ceritanya, ketupat selesai dimasak, Christian diberi ketupat oleh Ibu Rida. Christian membawa pulang ketupatnya dengan keranjang di sepedanya, Kak. Terus, udah. Udah, okay. Betul. Berarti sekarang skornya Bima 2, Dodi juga 2 ya. Hebat. Teman-teman di rumah, jawabannya juga sama. Hebat, berarti semuanya hebat ya. Keren. Kalau gitu sekarang skornya seri, 2 sama. Hebat semuanya berarti ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Yeay. Napas dulu dong. 3, 2, 1. Yeay. Tahukah kamu apa fungsi jendela di rumahmu? Ayo cari jawabannya. Kamu bisa bertanya pada ayah dan bunda. Atau siapa saja yang sedang ada di rumah ya.
Fungsi jendela adalah menjadi sarana untuk pertukaran udara di dalam rumah. Jadi, rumah kita tidak terasa pengap. Teman-teman, kakak lapar nih. Kakak mau masak telur ceplok dulu ya. Oh iya, teman-teman tahu nggak kakak lagi di ruangan apa? Iya betul, ini adalah dapur. Ruangan tempat kita memasak dan juga tempat makan dan minum. Aduh, teman-teman, kalau misalnya mau masak, jangan lupa ya didampingi sama orang tua. Karena bisa berbahaya buat teman-teman. Kak Jo, tolong bantuin tugas Sinta dong. Tugas apa, Sin? Membuat denah ruangan nih, Kak. Oh, kalau enggak, gimana kalau Sinta bikin denah ruangan dapur aja? Ya? Iya, Kak. Oh iya, Sinta mau telur ceplok nggak? Mau dong, Kak. Ya udah kalau gitu, bantuin Kak Jo ambil telur ya. Di mana, Kak? Telur itu ada di, sebelah kiri kulkas. Sebelah kiri kulkas? Ini dia. Ini, Kak. Nah, ya. Makasih ya. Oh iya, satu lagi ya, Sin. Tolong ambilin piringnya, ada di atas keranjang telur. Di atas keranjang telur? Itu dia? Iya, ada. Ini, Kak. Nah, makasih ya. Ini telurnya spesial ala Kak Jo nih. Wah, makasih ya, Kak Jo. Iya dong. Yuk, kita ambil nasinya sekarang. Yuk. Kita mau banyak atau sedikit? Dikit aja, Kak. Udah, segini aja ya. Nah, ke meja nih. Makasih ya, Kak. Sinta jangan lupa ya, sebelum makan harus berdoa dulu. Teman-teman di rumah juga jangan lupa berdoa ya. Yuk berdoa. Selamat makan. Gimana sih telurnya? Enak nggak? Enak sih, Kak. Tapi masih enakan buatan Bunda. Ya iya. Kayaknya Kak Jo lupa masukin garam deh. Pantesan rasanya ambar. Maaf ya. Oh iya, nih minumnya, Sin. Wah, makasih ya, Kak. Nanti piring bekas kakak biar Sinta deh yang cuciin. Sebagai ucapan terima kasih karena udah dibuatin telur ceplok. Ya, sama-sama, makasih ya. Sini, Kak. Ya, makasih ya, Sin. Oke, yuk sekarang kita bikin tugas kamu. Jadi mulai dari mana, Kak? Kita bikin tugas mulai dari meja makan dulu deh. Karena kan meja makan itu ada di tengah-tengah. Jadi kita gambarkan dulu meja makannya. Supaya mudah, supaya gampang, kita gambarkan dengan kotak dulu ya. Iya, Kak. Coba kamu gambarkan. Teman-teman di rumah bisa memulai gambar ruang dapur kalian ya. Bisa dimulai dengan meja makan dulu. Udah, Kak. Oke, sekarang selanjutnya. Di sebelah kiri meja makan, dan di sebelah kanan meja makan, ada apa? Di sebelah kiri meja, ada kulkas. Di sebelah kanan meja, ada penanak nasi, Kak! Betul! Bisa langsung digambarkan ya. Teman-teman di rumah juga langsung gambarkan ya, ada apa di sebelah kiri dan sebelah kanan meja makannya. Udah, Kak! Baik, sekarang selanjutnya adalah kita gambarkan apa yang ada di depan meja makan dan apa yang ada di belakang meja makan. Dan teman-teman di rumah juga perhatikan ya, di depan meja makan ada apa dan di belakang meja makan ada apa? Di depan meja makan ada kompor, Kak. Di belakang meja makan ada pintu, Kak. Bagus, sekarang kamu tinggal gambarkan benda-benda yang ada di sudut ruangan. Coba, sudut pertama di mana? Di sudut kanan ada bumbu dapur, Kak. Di sudut kiri ada tempat cuci piring, Kak. Betul. Langsung gambarkan di denah ya. Iya, Kak. Teman-teman di rumah juga ya, gambarkan dua benda yang ada di sudut kanan dan sudut kiri dapur kalian. Udah, Kak. Sekarang tinggal dua sudut lagi nih. Nah, sekarang coba kamu perhatikan apa yang ada di sebelah kiri kulkas dan apa yang ada di sebelah kanan penanak nasi. Di sebelah kiri kulkas ada rak piring, Kak. Di sebelah kanan penanak nasi, ada tong sampah, Kak. Betul. Sekarang langsung gambarkan ya.
Teman-teman di rumah juga gambarkan ya, apa yang ada di sudut ruangan dapur kalian. Gambarkan langsung di denah ya. Sudah selesai, Kak. Keren, hebat. Tos dulu dong. Teman-teman di rumah, gimana? Sudah selesai juga menggambarkan denah ruangan dapur kalian? Kalau sudah selesai, hebat! Jangan lupa ya, tunjukkan kepada ayah dan bunda. Makasih ya, Kak. Sekarang tugas aku udah selesai. Gak apa-apa, sama-sama. Kak, kayaknya meja makan ini goyang-goyang deh. Iya bener, mejanya goyang-goyang. Sepertinya Kak Jo harus betulin. Tapi Kak Jo harus betulin di luar. Kira-kira lebar mejanya cukup gak ya ke lebar pintunya? Aku ukur aja Kak, lebar meja dan lebar pintunya. Oke, kalau gitu Kak Jo ambil alat pengukurnya ya. Gak usah Kak, aku ukur pakai langkah kaki aja. Yang penting langkah kaki saat mengukur meja dan pintu sama. Wah hebat kamu. Teman-teman di rumah juga ya, ukur lebar meja dan juga lebar pintu di ruangan kalian menggunakan kaki sebagai alat pengukurnya. 1. Satu langkah, Kak. Satu langkah. Oke, sekarang kita coba ukur lebar pintunya ya. 1, 2. 2 langkah, Kak. Cukup berarti ya? Teman-teman di rumah, gimana? Sudah mencoba untuk mengukur lebar meja makan dan juga lebar pintunya? Apakah lebar pintu dan meja kalian sama atau berbeda? Jangan lupa dicatat ya. Yaudah sih, bantuin Kak Jo angkat mejanya ya. Oke, Kak. Pelan-pelan. Nah, teman-teman, udah banyak kan kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang saling membantu. Seperti Christian yang membantu Rida membuat ketupat. Betul. Apalagi nih yang udah kita pelajari hari ini? Fungsi rumah, Kak Jo. Untuk tempat tinggal. Ya, betul. Kalau fungsi ruang tamu untuk menerima tamu. Betul. Fungsi dapur, Kak. Untuk memasak dan makan. Berarti semuanya hebat-hebat ya. Semua pada tahu ya. Mudah-mudahan teman-teman kelas 3 di rumah juga sudah mengerti ya perbedaan dari fungsi rumah, fungsi ruang tamu, dan juga dapur. Oh iya, hari ini kalian menemukan kosakata baru nggak? Ada, iya, Kak. Iya. Kalau teman-teman kelas 3 gimana? Yuk kita temukan sama-sama kota baru, kosakata baru. Ikutin Kakak ya. Oke, Kak. Yang pertama, ruangan. Ruangan. Yang kedua, letak. Letak. Rak. Rak. Oke, yang terakhir adalah denah. Denah. Bagus, itu tadi kota baru, kosakata baru kita hari ini. Keren semuanya. Teman-teman di rumah juga keren. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini ya. Oh iya, kepada ayah dan bunda hebat, terima kasih juga sudah menemani teman-teman kelas 3 belajar hari ini. Sebelum menutup episode belajar dari rumah hari ini, Kak Jo mau memberikan satu tugas nih, agar teman-teman semakin memahami materi kita hari ini. Buatlah gambar denah rumahmu. Adik-adik dan teman-teman di rumah bisa membuat denah berdasarkan ruangan-ruangan yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Kalian bisa membuat denah sederhana seperti yang tadi dibuat sama Sinta, atau lebih rumit tergantung kemampuan kalian masing-masing. Tapi ingat, ini denah rumah ya, bukan denah satu ruangan saja. Semangat ya! Iya, Kak! Oke, adik-adik dan teman-teman di rumah, sampai di sini dulu ya episode belajar dari rumah kelas 3 hari ini. Sampai bertemu lagi besok. Dadah! Iya, Kak!